Sebelum aku mulai, aku pengen acknowledge aku sekarang berbicara di tanah dari indigenous yang di tanah indigenous dari Muhikan dan Wabanaki yang dicuri. Aku Dionat Raja. Aku dari Jogja, dari Indonesia. Ketertarikan komposisiku meliputi komposisi spektral, terus gamelan, terutama gamelan Jawa, musik algoritma. Terus aku juga punya ketertarikan di bidang-bidang lain, seperti critical theory. Aku juga tertarik dengan bidang-bidang sosial seperti antropologi, etnomusikologi juga. Aku tertarik dengan filsafat. Karya-karyaku sepertinya adalah kulminasi dari ketertarikan-ketertarikan ku ini. Seperti tempat bertemunya semua bidang-bidang yang nampaknya nggak berhubungan ini. Dan sekarang aku sedang berfokus untuk kerja dengan Sandikala Ensemble. Ini Sandikala yang ini ensemble yang saya inisiasi di Jogja. Sekarang membernya ada 4, ada Yusti, ada Roni, ada Kuncung sama ada Seno. Di sini kami banyak eksperimen dengan berbagai teknik yang masih ada hubungannya sama gamelan, tapi ditarik sedemikian rupa sama juga ide-ide baru. Sebenarnya core-nya itu adalah core paling dasarnya itu gender sama rebab. Itu yang paling benar-benar dasar. Sekarang udah diekspansi jadi dua gender sama dua rebab juga. Kalau dasarnya itu sih bagiku aku tertarik gender karena banyak banget rasnya dari segi kayak cengkok, dari segi yang bisa dikatakan terkait dengan gamelan, terkait dengan cara main yang lebih tradisional itu masih banyak yang rasanya belum dieksplor. Jadi aku tertarik main-main ke situ dan aku juga lebih tertarik ke instrumen-instrumen yang sifatnya elaborasi. Jadi bukan yang referensi ke balungan, tapi lebih yang kebangan-kebangan. Itu akar dasarnya. Awal mulanya gender ini bukan hanya dari standpoint yang teoritis. Aku rasa kebanyakan diskusi tentang misalnya musik mikrotonal itu dasarnya dari rasio-rasio. Ini dasarnya bukan ada unsur itu, tapi dasarnya bukan dari situ. Dasarnya lebih sebenarnya banyak banget intuisi yang masuk ketika aku komposisi. Ada speech spesifik yang aku butuhkan dan nggak semuanya terjustifikasi secara nggak semuanya bisa terjustifikasi dengan jazz intonation atau dengan teori-teori gitu. Tapi banyak banget intuisi yang masuk dan aku benar-benar terinspirasi dari gamelannya Billy Alit. Terutama bagi aku yang paling menarik dari gamelannya Billy Alit itu adalah ini nggak ada obsesi dengan kesejarahan. Jadi ini mungkin klaim yang gede dan mungkin Billy Alit sendiri akan nggak setuju dengan ini. Tapi bagiku yang menarik adalah banyak eksperimen-eksperimen di gamelan yang larinya antara gabungin pelog sama slendro atau nambah-nambahin berapa atau apa nambah gabungin gamelan sama daerah ini. Tapi bagiku eksperimen-eksperimen ini banyak yang hasilnya kurang memuaskan dan secara teoritis juga kurang koheren.
ada bagiku yang meyakinkan dan hasilnya sukses. Misalnya kayak karya-karyanya Mas Wahyu Toyib. Itu aku suka banget. Tapi banyak eksperimen yang akhirnya jatuhnya ke apa? Secara teoritis enggak koheren. Jadi akhirnya aku lebih memutuskan untuk aku mau bikin punya aku sendiri yang enggak terlalu bergantung pada kesejarahan itu dan mengambil elemen dari berbagai sudut pandang. Masih berhubungan, ada hubungannya dengan gamelan Jawa. Tapi bukan, aku enggak melihat itu sebagai apa? Progres linear. Aku juga rasa yang pertimbangan yang penting waktu aku bikin ini itu adalah ke pemainnya sendiri dan ke teknik permainan di gender. Karena menurutku aku nggak bisa bikin apa gender kromatik ke itu menurutku agak absurd kayak dari sudut pandang mungkin ini personal kalau ini sudut pandang bunyi, tapi kalau lebih teknis dari sudut pandang pemain karena gender kan teknik mainnya spesifik banget. Bagiku aku nggak bisa rasanya kayak apa aku dari awal pengen kerja sama emang pemain-pemain yang terlatih di tradisi Jawa yang emang basis mereka bener-bener di situ dan ide dari ensembleku ini juga untuk ngambil materi-materi yang mereka punya tapi juga menantang mereka ya kak. Bagiku itu cara-cara untuk apa cara untuk menghubungkan diriku dengan kesejarahan itu tanpa terikat dan rasanya kesejarahan itu sebenarnya nggak semata-mata di instrumen tapi sebenarnya di pemain juga aku dari awal nggak mau bikin karya gamelan yang apa yang main orang main perkusi atau apa itu kan banyak karya-karya kontemporer yang apa karya gamelan tapi yang main perkusi gitu kan bagiku absurd nggak mungkin bisa kayak gitu terutama mungkin instrumen-instrumen kayak saron bisa tapi kalau instrumen-instrumen elaborasi itu kan ini kan ada kesejarahan bukan dalam artian aku romantis ya tapi kesejarahan dalam arti teknis loh kayak apa aku nggak bisa tiba-tiba bikin maksudnya aku bikin cengkok pun masih apa udah beda sama yang tradisi tapi cara mainnya aku nggak bisa langsung lompat ke sesuatu yang beda banget loh. Ini kan aku ini masih karya-karya aku rasa masih dalam progres untuk pengembangan terus menerus dan apa pengembangan itu kan keluarnya dikit-dikit loh main kan nggak bisa secara teknis langsung apa lompat 10 tahun ke depan itu jadi aku menghadapi kesejarahan tapi juga menantang lewat itu secara teknis aku punya sampel-sampel suara bunyi dari apa benda tradisi habis itu tak pelintir-pelintir dan pelintiran itu ada beberapa prinsip yang penting yang paling penting itu stretch octave kayak oktav yang agak melesat dikit itu dan aku rasa ini banyak ditemui di gamelan Jawa dan aku juga waktu aku main ke tempatnya Beli Alit juga aku ngerasa oktavnya benar-benar apa ini ada yang hampir kayak minor 9 loh dan itu dan apa dan enak menurutku itu dan nada-nada di Beli Alat itu kan biasanya dari piano tapi akhirnya meleset-meleset kalau kita dengerin dan meleset-melesetnya rasanya ada meleset-meleset kayak meleset ala makam tapi nggak makam juga loh ala makam Arab Turki tapi nggak makam juga sih nggak sampai kuartet pun gitu itu terus aku ngambil banyak dari jazz intonation juga terutama
terutama Harmonic 7 sama Harmonic 11. Karena aku tahu dari awal tujuanku bikin bikin gender ini, aku juga ada target untuk apa kerja secara harmoni. Tapi harmoni dalam artian harmoni apa, bukan harmoni apa tonal atau chord seperti itu, tapi lebih ke harmoni mikrotonal yang hubungannya sama spektral, sama musik spektral. Itu lebih kayak cara pikir musik yang ini dibawa kemana-mana ya, komposer deh arahnya beda-beda. Tapi dasar pikirnya itu adalah timbre sebagai materi utama dari karyaan, dan timbre ini jadi sangat penting sehingga ini mempengaruhi parameter-parameter lain dari komposisi. Dan mulai titik mulai itu dari bunyi. Seringkali dari salah satu caranya yang sering dilakukan adalah dari apa yang dinamakan analisis spektral gitu. Jadi ketika kita merekam bunyi apa terus kita masukin ke spektrogram, terus kita bisa analisis bunyi itu, dan itu bisa jadi materi utama karyaan dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan akhirnya kenapa aku milih apa Harmonic 11 sama Harmonic 7. Nah, tapi di situ pun itu masih di pelintir-pelintir. Jadi di satu gender itu enggak ada nada yang sama sekali. Semua nada itu paling dari satu oktav ke oktav lainnya naik antara 20 sampai 30 sen. Jadi dari oktav paling bawah sampai oktav paling atas sudah meleset banget tadi. Ini agak ada unsur main-main juga sih dalam artian di aku rasa di kalangan komponis-komponis yang pakai jazz intonation atau musik mikrotonal kayak perhitungan tuh kayak sering jadi serius banget. Aku pengen agak main-main dengan itu. Maksudnya bahkan Harry Parts pun ada nada-nada yang enggak spesifik loh. Ada yang nada-nada yang meleset dari teori dia sendiri. Aku nggak akan masuk ke situ sekarang, tapi unsur intuisi di situ jadi sebenarnya penting banget, walaupun nggak terlalu diungkit. Stretch octave tuh bagiku kayak ada unsur Jawanya itu. Habis itu dari aku masukin nada-nada itu dari apa ke Ableton, tak buat jadi sample sama list nada plus apa deviasi dalam sen gitu. Habis itu tak ini di gender-gender ini dibikin oleh Mas Sandoko. Terus Mas aku kirimin sampel-sampel ini ke Mas Sandoko. Terus Mas Sandoko bikin dan selalu pas. Enggak ada yang meleset. Terus dan kira-kira seperti itu sih. Kalau pembuatannya di Mas Sandoko. saya desainer. Oh iya, dan satu lagi yang tadi belum tak tambahin secara teknis, itu juga ada apa? Kalau ini inspirasi dari banyak sih dari apa? Dari James Tenney, tapi juga dari James Tenney sama dari Blialit. Jadi nada satunya itu tumbuh. Jadi kan ada dua gender. Kalau gamelan yang klasik itu kan tumbuhnya antara 6 atau 5 kan. Nah, ini tumbuhnya tak buat satu, tapi idenya masih tumbuh. Jadi aku masih berpikir dengan apa yang ada hubungannya dengan gamelan klasik, tapi materinya udah beda. Ini cara berpikirnya gitu. Dan tumbuh yang satu yang paling bawah itu dengan antara gender 1 sama 2, itu deviasinya aku lupa. Kayaknya sekitar 6 sen. Jadi ketika dibukul nanti apa? Ombaknya 6 kali per detik, tapi semakin ke atas itu semakin tinggi dan paling atas sudah gitu. Dan dan aku pilih itu juga karena gender itu spektrumnya kan sebenarnya mirip kayak sine wave, kayak bunyinya mirip kayak sine wave gitu. Jadi aku pikir ketika aku pakai ombak kayak gitu itu akan bener-bener kerasa kayak elektronik dan cukup sukses sebenarnya. Aku bisa tunjukin nanti. Dan aku bisa bikin harmoni-harmoni yang apa harmoni spektral, dan tapi menambah kekayaan bunyi itu loh. Ada apa di bunyinya ada sesuatu yang hidup gitu. Jadi nggak cuma apa
kan banyak karya-karyanya apa ya, karya-karya Murai, misalnya karya Murai gitu kan, Tristan Murai itu kan banyak yang tapi nggak ada unsur dikit unsur apa di bunyi itu, kayak nggak ada yang hidup, maksudnya maksudnya bunyi itu menarik sekali, indah sekali, tapi nggak ada yang apa, nggak ada yang beraktivitas loh. Nah, aku bukan terlalu pengen nyamain sama gamelan Bali, itu bukan ketarikanku. Ketarikanku lebih lebih apa menambah apa ya, hidup di bunyi itu sendiri, kayak aktivitas di satu chord itu biar ada aktivitas sendiri loh. Dan itu bisa digabungin juga antara apa namanya, antara dua beats yang berbeda itu, dan itu kan jadi kaya banget. Dan sebenarnya Billy Eilish ada eksplorasi yang saya rasa maksudnya agak mirip, terutama di Genetic, di karyanya Genetic 1. Yang satu itu kan banyak chord-chord yang hanging itu, dan apa, dan gitu. Ini agak beda secara dalam apa, dari bunyiku, tapi menurutku ada ide yang menarik itu ketika ada apa, dari unsur mikro itu pada sesuatu yang apa, yang dinamis. Oke, aku mau ngomong soal apa, inspirasi lain juga. Itu juga dari apa, dari Natas Abdo, dari Natas Abdo, terutama karyanya yang judulnya Wandali. Wandali itu kan ganti-gantian antara slide drop electros. Dan apa, aku rasa caraku berpikir tentang gender ini juga apa, kayak hubungan Pelos Tendul, tapi materinya bukan Pelos Tendul. Jadi ada konsep kayak tumbuk, terus ada konsep kayak wala-wale gitu. Wala-wale kayak apa, nek kalau gak menjawabkan, pindah-pindah wala-wale itu kan. Namanya Pelos Tendul. Ada, cara pikirnya ada hubungan dengan itu, tapi materinya udah beda. Secara awal aku mulai, ketika aku mulai eksperimen itu aku ya nervous, karena aku bikin di Ableton, terus apa, aku coba bikin cek. Jadi ketika aku bikin itu, aku udah mulai bikin cengok-cengok aku sendiri untuk ngetes apa ini bunyinya masuk nggak secara untuk sphere aku. Jadi proses terus tak ubah, terus setiap kali itu tak ubah-ubah dikit. Jadi aku ngabisin waktu agak lama tuh untuk apa, untuk ngerjain terus ninggalin kayak gitu. Aku rasa tantangannya paling di situ, tapi tantangan yang lebih kerasa itu lebih di proses latihannya sebenarnya, bukan di desain, karena apa, ini secara ini kan karena materinya beda, itu juga kayak materinya kayak demanding perlakuan yang beda dari pemain. Jadi pemain harus menyesuaikan loh. Walaupun ada apa, pemain masih bisa membawa apa, membawa materinya sendiri, misalnya apa, kayak ada beberapa section di karya-karyaku yang apa, aku minta pemain improv patatan, improv odo-odo. Jadi improv yang apa, hubungannya dengan, maksudnya masih cara pikirnya kayak cara pikir yang hubungannya sama tadi, saya materinya udah berbeda loh. Itu juga BTW. Ini yang hubungannya sama apa? Orang main orang bikin karya gamelan tapi pemainnya pemain perkusi itu. Menurutku hal yang sering dilupakan di pembuatan karya itu adalah apa? Istilahku ketubuhan, tubuh sebagai bahasa Indonesia jadi aneh. Aku ngomongin bahasa Inggris biasanya. Like body as a composition parameter. Jadi ketubuhan sebagai parameter komposisi. Jadi di sini aku bikin karya buat Yusti sama Roni, pasti kasih pemain lain hasilnya udah beda lagi loh. Dan itu bagiku itu hal yang menarik sih, karena apa, tiap pemain kan akhirnya cengkoknya juga beda. Jadi aku ngasih cengkok juga, aku masih ngasih mereka kesempatan eksplorasi sendiri. Jadi strukturnya bukan semata-mata top down antara komponis ke pemain, tapi ada feedback loop itu. Dan yang paling menantang sebenarnya, lebih menantang lagi, bukan di gendernya sebenarnya rebab, karena harus menyesuaikan semuanya itu. Itu paling menantang untuk gimana masih bisa mempertahankan ornamen-ornamen rebab yang klasik, yang apa, kayak nyenil, terus apa, rambatan-rambatan itu, tapi dengan materi pitch yang bukan slendro, bukan pelok.
Ini menarik, kadang-kadang apa? Kadang-kadang ada yang main, kadang main tuning ini, terus nggak sadar pas nyanyiin melodinya jatuh ke pelok gitu. Jadi kayak apa? Menarik aja sih, kayak bagi gue eksperimen yang asik gitu. Untuk pemain rebab itu, ya pertama ada pitch itu, tapi juga banyak extended teknik yang perlu dipelajari. Kayak overpressure, terus bowing di tempat yang nggak umum, terus harmonic trill kayak gitu-gitu. Itu masuk dalam karyaanku. Tapi cara berpikirku itu kayak mungkin kita sering dengar dikotomi antara apa tone dan noise. Dan ideku ada hubungannya dengan ini tapi agak beda. Jadi ideku itu lebih hubungan antara pulse dan noise. Jadi pulse kayak merasakan sensasi apa beat ketukan itu dan tapi hubungannya dengan noise. Jadi mungkin awalnya kayak nggak ada hubungannya sama sekali, tapi hubungannya aku rasa ada ketika kita memahami konsep irama dalam gamelan Jawa. Kayak irama yang dari irama 1 sampai ke 4 yang akhirnya balungannya semakin lebar. Jadi ketika irama 1 kita masih bisa ngerasain apa? Pulse. Istilah akademisnya pulse salience, SALIENCE. Di titik di mana kita masih bisa merasakan pulse itu. Tapi ketika itu rasanya ketika itu masuk irama 2 balungannya semakin lebar. Terus kita semakin kesusahan merasakan pulse di dalam tarak dalam apa balungan itu. Irama 3 apalagi. Dan seterusnya. Nah, aku pikir gimana kalau kita bikin hipotesis irama yang levelnya sangat tinggi sehingga balungannya sangat lebar dan elaborasi di antara balungan itu sangat sangat padat. Nah, bagiku itu hasilnya akan jadi noise. Jadi jadi karyaanku banyak yang turun dari irama 1 itu sampai irama noise itu. Jadi titik di mana kita masih bisa ngerasakan pulse, terus ngelambat, tapi elaborasinya semakin rame. Ketika titik di mana aku sangat bikin cengkok 9/4, cengkok yang enggak umum, jadi bukan cengkok yang dilebarkan aja tapi cengkok 9/4 yang isinya udah belasuk-belasuk. Terus setelah masuk cengkok yang lebar banget itu, aku bikin cengkok 13/4, cengkok aneh-aneh. Habis itu semakin lebar, nanti kita masuk ke harmoni spektral yang bagi kompleksan itu level 2. Jadi semakin lambat, terus ketika elaborasi makin padat, akhirnya jadi suara yang bunyi yang kompleks. Itu kayak kipas angin loh. Kipas angin kan kalau tak 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 itu kan jadi noise kan, semakin cepat. Nah, nanti semakin lambat lagi balungannya itu biasanya digambarkan lewat rebab atau lewat apa bagian bawah gendernya. Semakin lambat lagi akhirnya rebabnya banyak overpressure, jadi noise. Itu cara pikir utamaku. Jadi bagiku teknik-teknik itu integral ke buat. Ya, aku ada fase eksperimen ya, tapi bagiku sekarang teknik-teknik itu adalah integral ke teknik karyaanku. Dan itu sebenarnya enggak apa. Kalau ada yang mau debat ini terus apa kamu enggak bingung apa? Ini kayak fusion noise sama gamelan, ini bukan fusion ini. Ini kalau apa? Coba pikirin coba bayangin contoh kipas angin loh. Kipas angin itu sumber inspirasi gue. Ini sebenarnya ini bukan fusion apa, gabungin extended teknik, gabungin noise apa. Tapi ini lebih menurutku suatu yang integral. Aku namain konsep ini hyperkembangan bila-bila. Dan ini judul karya yang akan kurilis segera. Thank you.
loading time-nya di apa? Di rebabnya. Nek dengerin musik musik Eropa tahun 1200 gitu. Itu kan sistemnya sebenarnya bagiku mirip kayak gamelan. Kayak Philip de Vitry itu 1200 ya. Benar. 1200. Philip de Vitry itu dan komunis-komunis Prancis yang kan ada 1400-1300 kan ada namanya Ars Nova yang baru-baru kayak apa kayak Guillaume de Machaut kayak gitu. Sebelum itu namanya ada Ars Antiqua. Nah, Ars Antiqua ini bagiku menarik banget. Jadi biasanya mereka nyanyi chant gitu, chant Gregorian di pembukaan. Nah, kayak buka rebab loh. Habis itu misalnya ada dua penyanyi. Satu penyanyi itu akan nyanyi melodi utama dan penyanyi lain kedengaran enggak besar. Pemain lain itu akan mengelaborasi melodi utama itu. Jadi konsepnya kayak heterofoni loh. Dan itu akan melebar, menyempit kayak gitu. Hubungannya seringkali berbalik dengan kayak Gregorian chant. Jadi ketika ada frasa yang panjang di chant-nya, chant terus di elaborasinya jadi pendek. Tapi ketika di apa kalimat kata silabel-silabel yang pendek jadi panjang gitu. Jadi kayak makanya kalau kita dengerin kayak nah ini Ars Nova sih, tapi kayak contohnya kayak Guillaume de Machaut itu kan kayak yang Messe de Nostradamus. Dia nyanyi Kyrie itu kan mungkirie terus loh. Jadi Kyrie panjang terus E-nya dilebrasi sampai Leison baru terakhir doa banget kayak ini. Karya berikutku yang baru ini hyper kembangan X ini bisa sekolah apa? Dari karyanya Bulles namanya Polyphony X, iseng aja tak ambil. Aku pakai Open Music untuk rancangan harmoni spektralnya. Dan itu basisnya dari bunyi gender. Nada satu pakai melt crush terus tak analisis spektralnya. Habis itu tak perlakukan teknik namanya harmonic distortion, itu teknik spektral. Terus apa frequency shift, terus kadang-kadang mendekati ke harmonic theory kayak gitu-gitu. Dan ada titik-titik di mana itu bunyi kompleks yang tak bicarain tadi yang sebelum noise itu. Dan itu sebenarnya idenya juga mirip dengan skaten. Ketika ada momen-momen ketika semua instrumen tuti itu main semua itu dan bunyinya jadi kompleks banget itu. Tapi tak buat asimetris aja. Tak buat asimetris dan itu jadi kayak titik-titik yang kayak di gambar skaten lah. Tapi sebenarnya pendek ya gitu kalau mau yang teknis harmoninya. Aku masih mau ngembangin lagi tuning sistemnya. Jadi masih ada apa? Kalau sudah ada funding lagi, mau tak tambahin. Mungkin jadi aku pikir jadi 21 nada. Sekarang 14 nada. 1 oktav 14 nada. Bukan 1 oktav. 14 nada pokoknya. 11 plus 3 tepatnya. Ada yang enggak di oktav soalnya. Tapi aku mau nambah lagi biar semakin kerasa rasa bolak-baliknya itu. Walaupun materinya udah beda. Habis itu aku mau ngembangin lagi. Pertama aku butuh slantam sebenarnya. Aku slantam cukup biayanya cukup. Bentar lah. Satu-satu. itu. Kalau secara musikal itu. Untuk yang lebih abstraknya. Aku sebenarnya pengen bikin tempat alternatif sih, kayak tempat secara konseptual tempat alternatif yang apa, yang Jawa tapi bukan Jawa, terus yang apa Indonesia bukan Indonesia,
ya kayak sebenarnya kayak bangun kesejarahan sendiri loh. Kayak kami bahkan bikin dengan apa cengkok-cengkok sendiri, dan kami kayak mau nama-namain cengkok-cengkok itu pakai nama cengkok-cengkok apa? Pakai nama-nama iblis di Mahabharata sama Ramayana gitu. Biar apa? Terus mau bikin buku teori gamelan palsu gitu. Biar lucu. Jadi sebenarnya ada unsur bikin apa? Tradisi sendiri dan melepaskan diri dari ngambil dari berbagai sumber, tapi juga melepaskan diri dari berbagai beban kesejarahan, terutama apa? Ya terutama sebenarnya Jawa sendiri. Begitu proyek ini Gender Sandikala dan Ensemble Sandikala yang masih akan berkembang terus ini adalah usaha untuk mengimajinasikan ruang yang belum tersedia, ruang yang belum ada, walaupun ini secara konseptual. Tapi ini sebenarnya ada hasrat untuk hal-hal non musikal. Di mana kita bisa menjadi masyarakat yang lebih, untuk berpikir hal-hal yang selama ini tidak ada tempatnya. Ini usaha untuk menciptakan tempat alternatif di mana kita bisa mengulang-ulang ide-ide yang tidak ada tempatnya itu. Thank you.